Buat sahabat yang cari rumah super mewah di Kota Madya Yogyakarta dengan nuansa Jawa modern, kualitasnya super istimewa, ini dia, lihat dan miliki sekarang juga. Assalamualaikum, halo sahabat Rikaris, jumpa lagi dengan saya juaranya properti mewah. Kali ini ada yang menarik sekali dan langka banget di Kota Jogja khususnya sahabat ya. Dan di belakang saya ini adalah rumah Jawa modern sahabat. Dan letaknya juga di tengah Kota Jogja. Cukup 100 meter ke Plengkung Gading. Untuk ke jalan raya hanya 10 meter saja. Nah, menariknya rumah ini bangunan tahun 2016 dan renovasi terakhir yaitu di bulan Juni 2022. Dan saat ini siap huni ditawarkan full furnish. Mari kita masuk ke dalam. Nah, untuk area depan ada pagar yang tinggi, ada pohon Lee Kuan Yew yang membuat makin megah ya rumah ini. Dan seperti halnya ada nampak seperti gapura untuk di gerbang depan. Kokoh ya gerbangnya, pagar ini, dan di sini ada taman yang menarik nih. Tamannya cukup luas. Misalkan nih, kalau seandainya sahabat kurang untuk kendaraan, bisa lagi dibikin di sini sahabat. Nah, ini tinggal ditata ulang nih, ada pohon dolar, ada pohon pule, dan di sini ada sorot lampu yang membuat semakin cantik dan mewah rumah ini. Nah, apabila yang suka basket anaknya, ini udah tersedia ring basket juga sahabat. Jadi tanpa harus kemana-mana, rumah ini memadai secara fasilitas. Nah, apabila untuk tamu, itu bisa juga untuk area di luar, semi outdoor ya, di sini di teras sahabat. Nah, di teras ini bisa menerima tamu ya kurang lebih 2 orang gitu. Dan cantik banget ya, ada lampu gantung, lampu hiasnya, termasuk untuk pintu gebyoknya. Nah ini untuk IMB segala macam legalitas aman sahabat ya. Dan bangunannya kokoh sekali. Untuk lantainya sendiri juga udah ada beberapa pakai tegel kunci, ada granit, lalu ada parkit juga. Nah, jadi misalkan untuk anak muda itu juga pasti suka. Biasanya kadang kalau menjumpai rumah Jawa itu orang sekarang ataupun anak sekarang pada kurang suka. Tapi kalau ini saya jamin pada suka sahabat. Nah, termasuk kita lihat untuk area carport ini bisa menampung 2 mobil sampai 3 mobil sahabat ya. Nih. Dan tersedia juga garasi sahabat di sini. Garasi untuk menampung 2 mobil itu udah aman banget nih. Dan lega seperti Alphard ataupun Jeep bisa banget. Nah, nih. Oke. Di sini memang ditaruh ada storage untuk sepatu. Nah, menariknya untuk pintu garasi juga kanan kiri ya untuk slidingnya, untuk gesernya nih. Kokoh banget nih. Ya. Jadi misalkan 1 mobil aja tinggal geser yang sebelah kiri, atau mobilnya ada di kanan tinggal geser sebelah kanan tanpa harus menggeser keduanya. Nah, itu juga untuk naruh sepeda, misalkan ada koleksi sepeda Brompton ataupun yang lain, itu bisa juga ditaruh di sini. Nah, untuk sepeda
atau mau ditaruh HD, Harley juga bisa juga di sini. Oke. Lanjut ya. Ini ada dua akses pintu, pintu garasi, tambah lagi ada pintu lagi untuk masuk ke dalam. Dan di sini ada void untuk pencahayaan maupun udara. Tinggi banget ya, cakep banget. Jadi rumah ini sehat, sahabat. Selanjutnya, kita masuk dari pintu utama. Nah. Ya, coba sahabat kita dorong, ini lumayan berat ya. Nih, dan tebel banget nih. Terbuat dari jati kuno. Nah. Wow, keren sekali. Nah, selanjutnya kita langsung terhubung di area ruang tamu. Ruang tamu cukup lega ya. Nih. Sudah ada sofanya juga. Ada souvenir ataupun perhiasan juga, termasuk untuk dinding dan lampu gantung. Nah, di belakang saya juga cantik nih. Ada corak-corak batik ya. Gimana? Tertarik untuk membelinya? Yuk, buruan. Kita lihat sampai selesai, dan ini spesial banget di tahun 2023 ini ya. Salah satu rumah terbaik yang kita tawarkan. Nah, selanjutnya sahabat, begitu kita masuk ruang tamu, lalu di sini ada ruang ibadah atau musola ya di sini sahabat. Di musola juga disediakan untuk kipas, jadi nyaman sekali dan adem. Termasuk di balik dinding ini ada tempat wudhu. Nah, jadi tanpa harus kemana-mana ke kamar mandi ataupun cari keran lain, di sini sudah disediakan. Jadi konsepnya memang cakep banget dari awal. Selanjutnya sahabat, kita masuk ke kamar utama di lantai bawah. Nah, ini panjang ya, lega banget. Dan untuk furniturnya memang banyak pakai Vinotti, sahabat. Untuk kamar mandinya juga cakep nanti, kita lihat ya. Nah, di sini sahabat juga ada backdrop kombinasi. Memang ada kombinasi dengan HPL. Makanya kita bilang Jawa modern. Bila mana kalau seandainya kayu semua, kadang-kadang anak sekarang pada nggak suka kan gitu. Nah, ini kombinasi, termasuk untuk bednya ini juga pakai king coil. Tuh, ranjangnya juga ya. Nah, ini juga menarik sahabat. Biasanya kan jendela itu kan langsung untuk kisi-kisi aja ya. Nah, ini ada kaca juga. Ya. Nah, ini kaca baru di sini untuk kisi-kisinya. Tuh. Jadi, insya Allah aman dari maling ataupun pencuri gitu. Karena di sini juga CCTV udah terpasang 8 titik. Tuh. Tanpa harus repot lagi kan untuk memantau anak, untuk memantau ya segalanya tuh bisa. Nah, selanjutnya sahabat, di sini juga ada almari. Tuh, almari. Nanti di atas juga ada kamar mandi dalam juga, sahabat. Misalkan nih mau dipakai untuk kamar tamu juga cocok banget ya, karena langsung ruang tamu dan aksesnya di bawah. Selanjutnya untuk kamar mandinya ada di sini sahabat, kering dan bersih sekali. Ada untuk stop kontak, jadi berbau listrik udah aman untuk ngeringin rambut ataupun mencukur, dah ya. Dan basah kering sahabat. Untuk showernya juga sudah ada nih. Pakainya geser ya. Oke. Exhaust sudah ada juga, gantungan handuk, dah siap pakai ya. Ini kalau bule-bule sering kadang-kadang, wah dikira ini homestay sahabat atau villa gitu. Karena di sini kan juga lurus dikit udah langsung ketemu kampung bule ya. Gitu. Nah, selanjutnya di sini nih ada kursi dua untuk santai juga gitu. Nah. Baik. Apabila aktivitas di bawah disediakan satu kamar mandi luar. Ada di sini sahabat. Nih. Ini khusus toilet saja ya, tidak dipakai untuk shower atau mandi gitu. Ada wastafel juga. Oke. Untuk top kontak juga ada.
Ini juga ada kabinet bawah tangga pemanfaatannya. Nah, tadi kalau kamar pakainya juga lantainya adalah parkit kayu jati ya, sahabat. Jadi terasa mewah dan hangat ya. Untuk pijakan juga nyaman banget untuk tangga ini. Oke, sebelum kita naik ke lantai atas, kita lihat lagi di area bawah. Masih banyak nih. Oke. Nah, di sini ada ruang keluarga. Tuh. Jadi secara privasi masih dapat ya. Nih. Untuk santai, di sini juga ada backdrop yang cantik dan mewah sekali. Ini masih ada telepon, wifi, udah lengkap sahabat ya. Nah, ini di bawah tangga sisi sebelah juga ada untuk naruh torek juga. Tuh. Ini sofanya juga udah nyaman banget tuh. Nah, menariknya di area belakang masih ada tanah tersisa. Misalkan yang menghendaki untuk kolam renang bisa banget sahabat. Panjang sampai 10 meter ya. Nih. Oh iya, rumah ini memiliki luasan tanah yaitu 412 dan bangunannya 450. Menarik sekali kan? Dan untuk lebar depan kurang lebih ada 14 meter ya sahabat. Nah di belakang silahkan mau cocok dilanjutkan untuk taman ataupun mau bikin kolam renang juga bisa banget. Dan di sini ada kolam koi sahabat. Nih, koinya juga banyak ya, cukup nih. Ini tembus hingga pojok. Jadi bawah sini ini ada kaca. Ini kaca ini juga termasuk kolam. Tuh. Filternya ada di pojok ya, sama di sini. Oke. Tuh. Dan di sini akses untuk ART juga ada. Tuh. Ini juga dimanfaatkan untuk santai di belakang bisa banget. Tuh. Ada tamu pengen ya untuk udara juga. Dan di sini udah ada kawat duri juga. Udah aman banget. Tuh. Oke. Jadi bukaan cahayanya cakep nih. Selanjutnya sahabat, ada satu kamar lagi di bawah, lantai bawah ya. Jadi tersedia dua kamar tidur. Nah, ini dia. Cocok untuk kamar anak. Oh iya, rupanya juga kamar mandi dalam, sahabat. Di sini. Nih. Memang minimalis ya, sahabat. Kita lihat nih. Nah, langsung ini ada tempat WC-nya dan di sini untuk mandi ataupun bilas. Oke. Ya. Full granit. Dan di sini sirkulasi udaranya juga dapat banget tuh. Ya. Cakep kan? Tuh. Ini almari, cermin, dah. Lega nih, masih lapang banget di sini. Mau kasih sofa ataupun karpet bisa banget. Ini untuk televisi, dah. Jadi ada dua kamar ya. Nah, selanjutnya sahabat, di sini ada ruang makan yang spesial banget. Dan ini ada kayu jati yang tebalnya 10 cm. Untuk panjangnya kurang lebih 3 meter ya. Nih. Ini berat banget kalau untuk bawa kemana-mana. Nah, ini udah include sahabat ya. Jadi cakep banget. Wow, kering ya, berat dan nyaman banget untuk tempat duduk. Estetikanya keren kan? Selanjutnya, sahabat, dari ruang makan, ini misalkan untuk 5 orang, bisa 10 orang cukup ya. Tuh. Dan di sini ada dapur bersih, sahabat. Nih. Ini tempat bilas ya. Terus kontrol ke depan juga, langsung ke garasi ya. Tadi akses pintu samping. Dan di sini ada, ini pakainya metrik ya. Baik, jadi kalau untuk dapur, untuk kitchen set ini serta tadi backdrop itu pakainya metrik sahabat ya. Sahabat bisa cek deh harganya ataupun seperti apa metrik.id. Tuh. Jadi emang berkelas semuanya. Nah, ini untuk tempat sendok ini lapang banget ya, piring segala macamnya. Rak-raknya wah. Dan terasa ya kalau memang mewah. Nih, mantap. Ini awet sekali sahabat ya.
Ini juga granit lembaran. Tuh, jadi nih udah ada oven juga. Ya dua ya pakainya. Atau yang satunya microwave juga bisa jadi. Nih kulkasnya udah dua pintu. Yang slat ya. Tuh. Double. Ini masih ada buka lagi tuh. Cakep kan? Ya, dah. Tanpa harus repot-repot lagi, sahabat. Sampai atas ya, nih. Jadi naruh-naruh sesuatu bisa, cukuplah. Oke. Selanjutnya, sahabat, di sini nih ada partisi juga pembatas. Nah, ini menghubungkan ke area belakang. Ada dapur lagi di sini. Oke. Kita lihat, ini dapur basah atau dapur kotor. Nih. Ya. Nah, ini sahabat untuk dapur. Ya. Simpel ya. Selanjutnya di sini untuk akses ART biasanya ke tempat jemur ataupun ke kamarnya. Di sini ada gudang. Jadi gudangnya ada dua sahabat. Nanti kita jumpai lagi. Tuh. Misalkan mau dipakai untuk kamar driver juga bisa. Toh lapang nih, tinggi. Dan dapat jendela juga. Ah, oke. Okay. Nah, ini akses ke taman samping. Nah, ini dia untuk area bawah ya, sahabat. Jadi penataannya cakep banget tuh. Nah, didesain sedemikian rupa. Nih, penataan. Dah, di sini juga ada meja rak ya. Dan termin yang cakep banget. Panjang ya, jadi kesannya membuat makin luas. Nih ada kipas juga sahabat tanpa menggunakan AC. Dan listriknya ini udah 7700, jadi jangan khawatir, udah aman. Nah ini sahabat, saya bilang nyaman banget untuk dipijak ya, baik untuk orang tua maupun anak-anak. Dan ini juga pakainya besi tempa juga ya, jadi untuk railing tangganya cakep juga. Nah nih banyak ukiran juga nah. Jadi tadi ada di masing-masing kusen atas itu juga pakai ukiran-ukiran. Wah spesial banget ya. Mari kita naik ke atas sahabat. Nah nyaman banget. Dan selanjutnya kita di lantai atas. Ini langsung tertuju dengan finishingnya adalah granit sahabat. Jadi perawatannya juga mudah. Nih. Nah ini ada area ruang keluarga di lantai atas yang lapang juga. Hanya saja memang di sini tidak dikonsep ada televisinya sahabat ya. Jadi di sini cukup ada sofa untuk santai, ada karpet dah. Tuh. Ya karena ini sementara memang buat singgah aja rumah. Walaupun tiap hari ada yang menempati juga sahabat rumah ini. Ya, ini untuk udaranya adem banget ya. Rumah ini menghadapnya ke utara sahabat. Jadi ini belakang balkon ini hadapnya adalah ke selatan. Jadi nyaman banget. Oke, nih bukaannya tinggal dilipat aja nih. Untuk pintu-pintu udah lapang. Jadi misalkan banyak tamu ataupun menampung saudara-saudara ada hajatan udah aman sekali ya. Nah kita lihat di area belakang dahulu sebelum kita ke depan. Nih ada balkon yang lapang juga di area atas. Misalkan mau dipakai untuk santai ataupun mau dipakai untuk olahraga juga bisa nih. Nah, kasih sesuatu ya, nah, kursi ataupun alat gym gitu juga bisa. Nah selanjutnya di area depan situ ya sahabat, di samping kita coba lihat. Ini adalah area servis. Di situ ada tempat laundry dan untuk setrika juga disediakan gitu. Dan termasuk ada kamar asisten beserta kamar mandinya. Tuh. Jadi aksesnya dari tangga tadi tertuju di sini. Nih. Dah. Nyaman ya, bersih dan penataannya enak banget tuh. Ada tempat setrika kan? Ini untuk tempat cucinya, mesin cuci di sini.
Nah, itu untuk kamarnya. Cakep, sahabat. Jadi ini recommended banget deh buat sahabat yang cari di tengah kota Jogja. Cukup jalan kaki ke alun-alun atau mau ke Malioboro juga dekat banget. Dan maju dikit dekat sama Prawiro Taman. Untuk swalayan juga udah banyak. Indomaret, segala macam jajanan kuliner juga udah banyak banget. Jadi kalau seandainya singgah di sini nyaman banget ya. Oke, ini ditawarkan karena anaknya udah lulus semuanya, sahabat. Tadinya sekolahnya di Jogja, habis itu udah lulus, akhirnya daripada sayang, jual aja. Nah, di lantai atas ini terdiri dari 3 kamar tidur, sahabat. Kamar tidurnya juga tidak kalah menarik dari yang bawah nih. Ya, ini kamar tidur anak. Jendela ada di sini juga, sahabat. Lalu AC sudah terpasang semua. Ini untuk almari tanam semuanya ya. Almari gede-gede semua. Tuh. Oke. Selanjutnya meja belajar di situ. Nah, lalu untuk kamar mandi dari kedua kamar nantinya ada di sini, sahabat. Nyaman ya, ada wastafel. Udah cerminnya gede di sini untuk basah. Bilasnya ada di sini. Ini bilas. Tuh. Oke. Nah, ini WC-nya juga nyaman banget tuh. Pakainya Kohler ya. Kalau ini beberapa juga ada pakai Germany wastafelnya. Udah berkelas semuanya. Nah, selanjutnya di sini kamar lagi, sahabat. Tuh. Ini. Ya, AC-nya juga gede-gede. Ini hanya saja kita tutup jendela, cukup terang kan? Misal nih, kita matiin lampunya. Udah terang. Nah, gitu. Pencahayaannya bagus banget. Nah, selanjutnya sahabat, menariknya bedanya kamar lain di sini ada pemanfaatan lagi. Ini dimanfaatkan untuk meja belajar, ruang belajar. Ini ada rak-raknya di bawah. Lalu di sini tuh. Ya, di sini. Wow, tinggal buka jendela itu udah nyaman banget ya. Kayak loteng ya. Tuh. Jadi tidak ada ruangan yang terbuang sia-sia. Kembali lagi. Sudah dapat 4 kamar ya. Nah, 2 kamar ini menggunakan kamar mandi nih, Sandi. Nah, cukup praktis ya, jalan berapa langkah udah ke kamar mandi. Nah, di sini juga ada pemanfaatan, ada kursi panjang lagi. Udah. Ini sama interiornya sama furnisnya, jadi keren. Nah, di sini juga misalkan ada tamu tuh, ada yang kumpul di bawah. Tuh, void-nya juga komunikasinya enak ya. Model rumah lama seperti ini ya. Dan tinggi. Nah, kesannya megah banget. Oke. Selanjutnya di sini ada gudang. Nah, saya katakan tadi ada 2 gudang, di sini satu, di bawah pojok ke belakang tadi satu. Misalkan yang belakang tadi pakai kamar driver, ya sini cukup satu gudang aja gitu. Nah, di sini kamar yang terakhir, sahabat. Ini kamar yang termasuk yang paling luas ya. Tuh. Nah. Ini ada meja belajar juga yang minimalis ya. Nah, ini tinggal ditata ulang aja. Untuk kasurnya pakainya impor semua kok ya kualitasnya. Tuh, jadi nyaman semuanya, sahabat. Oke, selanjutnya di sini ada wardrobe atau walk-in closet ya di sini. Iya, ini satu tema sih memang. Dan yang terakhir adalah kamar mandi. Nih, kamar mandinya nyamannya. Bilas, kering, dan juga. Oke. Ya. Itu sahabat, di sini juga ada wastafel lagi. Nah, bagaimana? Menarik sekali kan rumah ini? Dan jarang banget untuk di kota Jogja khususnya ya.
Dan ini letaknya strategis, lingkungan juga nyaman. Di sini juga dekat masjid, dekat gereja, dan beberapa pusat pembelanjaan itu juga udah banyak. Termasuk pasar tradisional juga dekat banget. Udah nyaman banget deh. Kapan lagi sahabat bisa punya rumah ini? Ini bisa jadi rebutan ya. Jadi yuk buruan deh. Ini harganya berapa penawaran? Penawaran full furnish dengan kualitas dan bangunan istimewa ini cukup 12 M saja. Itu masih bisa nego dengan pemiliknya langsung ya. Ini udah SHM dan IMB lengkap ya. Legalitasnya aman banget. Cakep kan? Yuk buruan hubungi saya sekarang juga di 08122578876. Dan kunjungi website saya di arikaris.id, serta ada TikTok, Instagram, dan ada marketplace lainnya. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan bahagia selalu buat sahabat dan keluarga. Terima kasih. Wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton video ini. Dapatkan rumah mewah impianmu bersama Rikaris. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya supaya tidak ketinggalan info-info rumah mewah berikutnya.